Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke teman-teman, Anda sudah berada di channel yang tepat jika Anda sebagai penggila gaib, hal-hal klenek, benda bertuah. Oke, di depan kita ini sudah ada satu benda, ini disebutnya sabuk raja ya, sabuk raja atau mungkin kalau yang Kalimantan disebutnya babatsal. Nah, kebetulan kalau babatsal saya lagi nggak ada ya teman-teman ya. Ya ini dari Banten aslinya. Jadi ini hasil olahan kawan-kawan spiritualis dari Banten ya. Jangan menganggap benda ini murahan, meremehkan benda ini. Karena memang saya maharkan lebih murah karena saya mendapatkan benda ini dari produksi massal. Dan memang saya dapatkan lumayan murah. Saya hanya menambahkan keilmuan saya yang saya miliki sedikit saja untuk saya tambahkan di sini. Jadi benda ini menjadi aktif. Jadi teman-teman bisa melihat kemampuan dari bahan sajam benda ini. Ya, benda ini lumayan kuat walaupun maharnya murah. Bukan berarti benda ini tidak kuat, tetapi benda ini karena diproduksi massal dan saya dapatkan memang lebih murah, jadi saya tidak membuat harga yang terlalu fantastis atau mahar-maharkan lebih-lebihkan karena memang saya dapatkan murah gitu loh. Karena teman-teman sudah pasti ada yang saya paham, ada beberapa teman-teman yang mungkin belum mampu memaharkan mustika tapi ingin punya untuk sekedar jaga diri, jaga badan. Nah benda ini cocok kalau saya bilang untuk dipakaian tiap hari. Cara pemakaiannya cuma dibuat sebagai sabuk ya teman-teman ya, ikat ya. Jadi nanti dibuka, pasangkan ke badan, pinggang, nanti dikaitkan antara sebelah sini dengan sebelah sini. Ada kaitannya ya. Perawatannya juga mudah, hanya cukup dioles minyak misik hitam seminggu sekali. Minggu sekali di hari kelahiran ya, di hari kelahiran teman-teman. Misalnya teman-teman lahir di hari Senin ya, dioles di hari Senin, mau pagi, siang, sore, malam bebas gitu loh. Cukup dioles ya, tipis-tipis dioles semua bagiannya sampai kena semua. Ya, jadi untuk mendapatkan wewangiannya saja. Itu ya teman-teman ya. Bentuknya bagus, ini kebetulan ada warna hitam. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Nah, kebetulan saya hanya warna hitam yang saya pegang karena tidak mudah kotor ya karena warna hitamnya. Ini semua rajahan-rajahan, nisan. Oke. Nah, benda-benda seperti ini hanya sarana ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau memaharkan benda seperti ini, ingat benda seperti ini tidak menjamin 100% keselamatan Anda. Begitupun mustika yang anti cukur sekalipun, kalau memang waktu Anda terluka ya Anda pasti terluka, manusia pasti ada apesnya. Jadi jangan sombong, takabur itu sangat dilarang. Apalagi buat teman-teman adik-adik yang masih sekolah pelajar menggunakan benda ini untuk tawuran, saya sangat melarang gitu loh. Bukan benda ini tidak bekerja saat dipakai tawuran, bisa bekerja, tapi jangan untuk hal yang tidak baik. Gunakan ini sebagai proteksi, jaga diri. Jadi benda ini bukan untuk gagah-gagahan ya, pamer-pameran untuk berkelahi, tapi untuk jaga diri. Kalaupun teman-teman ingin melakukan suatu melihat kemampuannya, saya persilahkan gitu. Ada tata caranya yang akan saya lampirkan setiap orang yang memaharkan gitu loh. Dan benda ini bukan benda yang mahal karena ini bukan berbentuk mustika, diproduksi secara massal, dan saya hanya tambahkan sedikit keilmuan saya yang saya miliki yang tidak seberapa untuk dimasukkan ke benda ini agar bisa digunakan, menambah keyakinan teman-teman dalam memakainya, bisa melihat kemampuannya. Kalau teman-teman gampangnya tes tahan sajamnya itu bisa dilihat gitu ya teman-teman. Oke, sampai segini aja. Mungkin nanti di akhir video saya akan lampirkan
beberapa testimoni ya gitu loh. Kalau saya sudah tidak pernah, bukan tidak pernah, sudah jarang melakukan hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk